Ya, saya coba sampaikan dulu. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu dalam dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Jadi bagi kita ibu ya, yang masih punya ibu ya, kesempatan itu bulan Ramadan. Apalagi nanti kalau sudah mau satu sama nanti yang masih hidup orang tuanya, memang masih ibu, sujud kaki ibu kita itu mencium telapak kakinya. Nah, bagi yang sudah meninggal orang tuanya, ibunya, ya banyak-banyakkanlah berdoa di bulan Ramadan ini. Apalagi dalam hal ini sangat makbul doa kita. Nah, saya rasa saat di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Lagi kemudian mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa duit sama Vicky? Bisa. Sedani? Masyarakat sholat dan memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan ini.